ما شاء الله ما شاء الله. أبو كباب وين؟ الحمد لله الحمد لله. كبر بي كبر بي. هل تتكلم باللغة الملايوية؟ لا بعض الكلمات فقط. بعضها ما شاء الله قليلة جدا. نعم. ما شاء الله. أولا أهنئكم ألف التهاني. جزاك الله خير. الله يحفظك. ما شاء الله. Baik, subhanallah. Puan tahniah atas anugerah Johan pada tahun ini, majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran. Dan nak tanya juga lah kan, perasaan bila diumum sebagai pemenang majlis pada kali ini? Alhamdulillah, rasa terkejut, teruja, gembira dan sangat bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu dia. Kami juga berbangga dan bersyukur atas kejuaraan yang dimenangi oleh pihak Puan. Dan subhanallah, nak tanya juga, sejak bila bercita-cita untuk mendalami ilmu tilawah dan juga tarannum? Saya mula belajar tarannum, tilawah daripada seawal usia 13 tahun. Masya-Allah. Daripada sekolah menengahlah. Masya-Allah, dan itu satu perkara yang boleh dijadikan contoh ya buat kami semua. Subhanallah. Dan Masya akhir Allah, sekali Muhammad Samir, ماذا شعرت بعد ما نجحت هذه التلاوه؟ يعني بفضل الله عز وجل شعور طيب ورائع أن أشارك أصلا في مثل هذه المسابقة، مسابقة قوية جدا ومعروفة على مستوى العالم، وأن أتواجد في وسط هذه الكوكبة، في وسط هذه الكوكبة من القراء على مستوى العالم من جميع أقطار الأرض، وأن يعني أشارك وأن أحقق هذا المركز المتقدم يعني ورفع اسم البحرين عاليا في شتى الأقطار الدولية والمحافل القرآنية، هذا شعور رائع بفضل الله عز وجل. إن شاء الله. Antara yang disebutkan oleh Muhammad Samir, dia rasa bersyukur di atas kemenangan, apatah lagi berada di sebuah negara yang disertai oleh qurra, para qari dan qariah yang sangat hebat, dan dia juga mengkagumi penganjuran tilawah ini yang sangat luar biasa. Baginya adalah umpama bintang-bintang di langit. Masya Allah. Subhanallah. Baik, kalau kita nak sambung sedikit lagi, apakah perancangan Puan untuk seterusnya ini selepas bergelar sebagai Johan Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa? Okey, perancangan pertama sekali, saya akan teruskan dakwah Quran. Subhanallah. InsyaAllah. Dan saya tidak akan berhenti belajar. Saya akan terus bertalaki, jumpa ustaz dan juga InsyaAllah akan menjadi berusaha selepas ni untuk menjadi guru Quran lah yang lebih baik. Mudah-mudahan dapat teruskan memberi manfaat kepada rakyat Malaysia, insyaAllah. Wah, Muhammad Samir, hal hunaka ayu khattah ba'da al-fawz fi hazihi tilawah? الخطة إن شاء الله الاستمرار على هذا النهج إن شاء الله، والمشاركة أيضا في يعني المحافل الدولية القادمة في البلدان الأخرى، وبإذن الله تعالى إن شاء الله أحقق مراكز أيضا متقدمة، والهدف الأسمى من كل هذا طبعا أن ننشر القرآن الكريم، ويعني نتغنى بالقرآن الكريم وندعو الناس إلى الاستماع للقرآن الكريم، فيعني الصوت الحسن يحبب المستمع ويحبب جميع الذين يستمعون إليه إلى القرآن، فالهدف الأسمى من كل هذا أن نجذب هؤلاء الناس لكي يستمعوا لكلام الله عز وجل ويتدبروا. InsyaAllah. Tabarak Allah. Baik. Beliau menyebut bahawa selepas ini perancangan beliau adalah untuk mengajar orang lebih ramai tentang Quran, dan kata beliau menjadikan kesedapan suara, kemerduan suara sebagai satu medium untuk mendekatkan orang ramai dengan Quran. Apatah lagi beliau juga menyatakan dengan Quran ini sebagai medan untuk sebagai medium untuk meluaskan dakwah Islam ini, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khair. Mabruk ya akhi, insyaAllah. Mabruk, terima kasih Puan. Alhamdulillah. Dan itu dia, alhamdulillah, persoalan sudah terjawab mengenai dengan juara Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun ini. Ya. Perjuangan mereka bukannya mudah, tapi kami bangga dengan usaha dan juga kemenangan mereka pada tahun ini. InsyaAllah. Dan kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton yang menonton kami daripada malam pertama, sama ada di Dewan Plenary maupun di rumah maupun di social media. Kita juga ucap terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan yang telah bekerjasama bagi menjayakan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ini. Dan saya mewakili kru penerbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih dan mohon maaf di atas sebarang kelemahan dan kesilapan, insyaAllah. Dan kita doakan semoga kita dapat mengadakan lagi Majlis Tilawah Al-Quran pada peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa pada tahun hadapan, insyaAllah. Insya dengan ini, saya Amin Idris. Dan saya Syafiqah Hanafiah.
mohon undur diri pada tahun ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di tahun hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ila liqa. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Quran ya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi, Al-Quran ya Al-Quran. The Holy Al-Quran guides our community, will always remain Al-Quran oh Al-Quran. Dalam sujud menyerah pada Ilahi, pada kebesaran dan keagungannya. إلى الأمام ننفع شعار الإسلام مجاهدين المخلصين في العمل. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our life. Gigi bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Quran ya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi, Al-Quran ya Al-Quran. Disiplin dipatuhi, al-masyakutu halu, Al-Quran melahirkan perpaduan. Al-Nizamu yudau, al-Nizabani program, the holy Al-Quran engenders unity. Keadilan dan keamanan, Al-Huriyah, Al-Sa'adah, Nujahidu bil'amali wal-iman. Ila al-amani nanfa'u syi'arul Islam, Mujahidin al-mukhlisin fil'amal. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates all our lives. Jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin umat yang berkekalan, Al-Quran ya Al-Quran. Kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi, Al-Quran ya Al-Quran. The Holy Al-Quran guides our community, will always remain